Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan insya Allah siap untuk belajar. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tematik 1C, kegiatanku subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang siapkan buku paketmu dan pensilnya ya. Silakan buka bukumu halaman 20 ya. Baik teman-teman, di sini ada percakapan ya antara ibu dan Nina. Silakan disimak ya. Ibu, Nina sebelum berangkat sekolah sarapan dulu ya. Nina, baik Bu. Ibu, setelah selesai tolong rapikan piringnya. Nina berkata, Nina taruh piringnya di dapur ya Bu. Ibu, terima kasih Nina. Kemudian Nina menjawab, sama-sama Bu. Nina berangkat ke sekolah dulu Bu. Ibu, hati-hati di jalan Nina. Kemudian kata Nina, iya Bu. Nah seperti itu ya contoh percakapan Nina dan Ibu. Nah di sini terdapat, kita baca di bawahnya dulu ya. Pada percakapan di atas, Ibu meminta tolong kepada Nina. Ibu meminta Nina merapikan piring. Kamu juga pasti pernah meminta tolong, bukan? Nah, setelah diberi pertolongan, ucapkanlah terima kasih. Nah, ayo berlatih mengucapkan permintaan tolong. Kemudian, berlatihlah juga ketika diminta, ketika diberi pertolongan, maka ucapkanlah terima kasih seperti yang dilakukan Nina kepada ibunya. Baik. Baik teman-teman, sekarang kita belajar mat ya. Ayo berhitung. Nina menyimpan piring bekas sarapan di dapur. Di dapur ada banyak benda. Coba hitung dan tuliskan banyak benda-benda di dapur. Baik teman-teman, sekarang kita hitung yuk berapa banyaknya piring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, betul sekali. Piringnya ada 15. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama yuk. Berapa banyak cangkir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, betul sekali. Banyak cangkir ada 16. Silakan ditulis ya, teman-teman. Kemudian, berapa banyak mangkuk? 18 ya. Dan berapa banyak garpunya? Silakan dihitung ya, teman-teman. Ya, betul sekali. Banyak garpu ada 17. Oke, good job. Nah, sekarang kita ke halaman 21 yuk. Ayo ingatlah kembali bilangan 11 sampai 20. Bacalah lambang bilangan berikut. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekarang perhatikan bilangan berikut. Nah teman-teman, di kotak sana terdapat angka 17, 11, 13, 14, 12, 16, 15. Urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Urutkan di kotak kosong berikut. Nah teman-teman, sekarang kita urutkan bersama-sama yuk. Setelah angka 11, yang terkecil adalah 12, 13,
14, 15, 16, dan 17. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan mengurutkannya? Baik teman-teman, sekarang buka bukumu halaman 23 ya. Kita masuk ke pembelajaran now. Ayo bermain peran. Mainkan peran dengan teman sebelahmu. Lakukan sesuai percakapan di bawah ini. Oke, kita baca yuk teman-teman. Yang pertama, ya ada ayah dan ibu ya. Kita baca dulu percakapannya. Tolong siapkan sarapannya ya bu, kata ayah. Kemudian ibu berkata, sudah ibu siapkan di meja makan ya. Nah, kemudian yang kedua, Deli, tolong ambilkan piring di dapur ya. Kemudian Deli berkata, baik bu. Baik, di percakapan yang ketiga, ibu berkata, ayah, hari ini tolong antarkan Deli ke sekolah ya. Kemudian ayah berkata, baik bu. Dan di percakapan yang keempat, Deli berkata, ayah, nanti tolong antarkan Deli membeli buku di koperasi ya. Kemudian ayah berkata, kembali, tentu saja Deli. Nah, pada percakapan di atas terdapat kalimat permintaan tolong. Silahkan sebutkan kalimat tersebut. Oke, kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, di slide selanjutnya tadi terdapat kata atau kalimat permintaan tolong. Yang pertama yaitu nomor satu, tolong siapkan sarapannya ya bu. Yang kedua, Deli, tolong ambilkan piring di dapur ya. Dan yang ketiga, ayah, hari ini tolong antarkan Deli ke sekolah ya. Dan keempat, ayah, nanti tolong antarkan Deli membeli buku di koperasi ya. Nah, di sana terdapat kata tolong ya, seperti itu. Ini termasuk kalimat permintaan tolong. Baik, di halaman 24, sekarang kita baca yuk. Ayo berdiskusi. Setiap pagi, keluarga Deli bersiap-siap bersama. Keluarga Deli selalu saling menolong. Sikap tolong-menolong sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, di sana ada percakapan, kita baca dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah membantu Ibu Deli. Kemudian Deli berkata, sama-sama Bu. Berikut contoh lain sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, diperhatikan ya teman-teman, dilihat di gambarnya. Ya, yang pertama, salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yaitu berdoa sebelum belajar. Kemudian di gambar kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, berbagi makanan dengan teman. Nah, sikap apa lagi yang sesuai dengan sila Pancasila? Tentunya banyak ya. Nah, tiga sikap tersebut termasuk contoh dari sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita buka halaman 25 ya. Ayo berhitung. Pagi itu, ibu Deli menyiapkan sarapan. Deli membantu ibu membawa makanan ke meja. Ada banyak makanan di meja makan. Ayo menghitung banyak makanan berikut. Tuliskan lambang dan nama bilangan sesuai banyak makanan. Nah, teman-teman silakan kalian hitung ya. Ada berapa banyak tempe? Yang pertama ada 13. Silahkan tulis lambang bilangan dan nama bilangannya ya, seperti contoh. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Berapa banyak ayam goreng? Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, betul sekali. Banyak ayam goreng, ada 11. Kemudian, silakan tulis lambang bilangan dan nama bilangannya ya. Kemudian, ada berapa banyak ya jumlah tahu goreng? Ya, betul sekali. Jumlah tahu ada 12.
Silakan tulis lambang bilangan dan nama bilangannya ya. Selanjutnya, berapa banyak telur goreng? Silakan dihitung ya teman-teman. Ya, betul sekali. Banyak telur goreng ada 14. Silakan tulis kembali lambang bilangan dan nama bilangannya ya. Sekian penjelasan dari Miss, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa teman-teman dikerjakan ya soal latihan Ayo Berlatih halaman 22 dan halaman 26. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Semangat!